apa namanya, sebenarnya ini adalah hari Minggu ya kan, tanggal 13. Aku sobek itu ini jadi hari Jumat tanggal 13. Iya, sama. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Yuman Ancara Kancara, dan di situ Ikin Ancara Kancara dia mas. Aku mau ini nyantai dulu di belakang rumah. Gak bisa buat video tadi jalan-jalan tapi malas-malas kamera. Soalnya ingin lihat pemandangan dengan tanpa buat video. Nah ini apa namanya, belakang rumah. Aku lihatin. Oh ini bunga Icie, bunganya istriku Icie ini. Oh ini bunga Icie ini. Ini ada jam juga. Ini enggak dibenerin ini. Ntar benerin ini dulu. Keren kan? Kucing. Aku kemarin buat ini waktu live itu. Buat ini aku. Jadi gini raknya. Ini juga aku buat ini. Welcome my garden Icie. Icie, oh ya kan. Ini mungkin suaranya kurang jelas karena aku nggak pakai speaker eksternal, baru beli tadi, belum datang. Ya lanjut kita ngobrol di sini. Ini tempat rokokku, sama Icie. Tempat duduk belakang rumah. Icie di situ. Jang. Hari inai. Icie inai. Ya, taruh sini dulu sambil rokokan, oke? Ntar atur dulu HP-nya. Nah, ini Icie datang ini. Dia datang ini. Ntar aku bilang, dia datang. Ini tuh adalah ini apa namanya? Sebenarnya ini adalah hari Minggu ya kan, tanggal 13. Aku sobek itu ini jadi hari Jumat tanggal 13. Kalian tahu sendiri kan. Ada apa di tanggal ada apa di tanggal 13? Hani kok sakit posu korek shoot atau di hai. Sini sambil rokokan, ada capek habis jalan-jalan aku sama mertuaku itu. Nek suboy nek. Jadi gini, aku hari ini tuh jalan-jalan sama mertua, sama nenek, sama istriku. Aku gak ambil video karena sungkan, apa namanya, keluarga besar kalau jalan-jalan ambil video itu dikira mau cari uang atau apalah. Liburan ya liburan tanpa kamera. Kalau jalan-jalan sama Icie sendiri bisa ambil video. Jadi tahu sendiri kalian tadi tanggal 13 ini apa namanya, hari Jumat. Itu hari yang mistis. Jadi hari ini tuh hari Minggu tanggal 13 gara-gara kalender. Salah sobek aku. Jadi pikiran ada mistis apa di tanggal 13 hari Jumat ini. Hari ini tuh tadi udah habis ngeluarin banyak uang gara-gara ini apa namanya, bulan kemarin aku dapat coklat banyak Valentine. Bulan ini harus dikembalikan ke semuanya. Jadi aku kasih ke mertuaku, ke istriku, ke nenekku. Aku beliin baju, aku beliin barang-barang tadi semua itu. Habis dompetku. Dan aku beli baju juga. Tapi gak aku review. Soalnya buat aku pakai liburan.
rokokan dulu nyantai. Video kayak gini ada manfaatnya ada enggaknya, yang penting nyantai. Aku seneng walaupun buat video ada yang nonton enggaknya itu, tapi saya punya fan Pak Rabani sama Pak Reva pasti nonton videoku. Orang dua itu selalu support aku dan istriku juga. Jadi enggak begitu ini pusing. Nano sampo. Sore sampo nano. Ini na. Atau di ofro hairu toki stay ne. Atau di ofro hairu toki stay ne. Ima mo. Rokokan dulu guys di belakang rumah. Udah cuacanya agak sekarang itu 24. Kyo nandu hani? Niju sangdu dayo ne. Hari ini itu adalah 23 derajatan. Jadi di luar kayak gini tuh apa namanya? Sejuk enak. Enggak kayak kemarin minus 5 dinginnya. Gila. Dan tadi itu aku muter-muter cari ini juga apa namanya, bunga sakura, tapi belum ini apa namanya, belum muncul. Minggu depan aku itu berpergian, mungkin 2 minggu lagi aku berpergian di tempatnya bosku. Dan minggu depan kayaknya sudah ada sakura apa begitu sama istriku itu. Ntar aku ambil sama Ici jalan-jalan. Berduaan ngedet, cah nom ngedet, tua ngedet, wah kacau. Jadi 2 minggu lagi tuh kakakku kandung di Indonesia itu nikah dan saya nggak bisa pulang. Mungkin video call menikahnya. Ya aku ambil videonya lewat video call gitulah. Cukup sekian pembicaraan dari Human Antara Kancara, terlalu panjang bicaranya, mungkin Anda juga males mendengar. いっぱいプラス。早すぎじゃねえか、おから。早すぎじゃねえかなね。